الحمد لله وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم Wa inna allaha lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim Sadaqallahul azim Hadirin Jamaah salat jumat rahimakumullah Puji dan syukur Selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan dari banyak kenikmatan-kenikmatan, maka pastikan bahwa nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Dengan iman Islam, Manusia bisa berjalan pada jalan menuju keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman Islam, manusia mendapatkan jaminan dari Allah kemuliaan. Jalan iman, jalan Islam adalah jalan orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu para jamaah sekalian, Mari kita syukuri nikmat iman dengan cara merawat, menjaga dengan baik. Jangan sampai iman dan Islam yang sudah kita miliki, sebagai anugerah dari Allah, kemudian bergeser, apalagi lenyap dari kehidupan kita. Dan ini selalu diingatkan oleh Allah. Kita diperintahkan untuk berhati-hati dalam mengarungi kehidupan dunia yang sementara ini. Dan pada akhirnya Allah mengingatkan mewasiatkan wala illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali matimu bersama dengan iman dan Islam. Kematian yang melekat padanya iman Islam adalah kematian jalan orang-orang yang bertakwa. Tantangan kita semakin berat Godaan kita semakin luar biasa Apalagi kita hidup di akhir zaman Maka kita bersyukur Sekurang-kurangnya setiap Jumat Kita bisa hadir Melaksanakan pelaksanaan ibadah salat Jumat Yang fungsinya diantaranya Agar Ilmu kita, pengetahuan kita tentang keimanan dan keislaman, pengetahuan kita akan kita dapatkan melalui mimbar khutbah, dan pada akhirnya ilmu yang kita dapatkan dari Allah, karena hakikatnya yang memberikan ilmu adalah Allah. Syariatnya tentu dengan makhluk-makhluknya ada guru, ada khotib, ada pencama dan sebagainya. Tapi hakikatnya Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Ilmu yang kita miliki hendaklah menjadi ilmu yang bermanfaat. Keluar dari majelis Jumat kita dapat manfaat ilmu yang kita resap dari uraian khutbah Jumat. Itulah manfaat kita ber, Ibadah sholat Jumat, dan pada akhirnya ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat, terbukti kemanfaatan ilmu yang dimiliki oleh kita, mampu mendorong kita semakin memiliki keyakinan yang luar biasa kepada nilai-nilai Al-Quran, kepada nilai-nilai Islam yang memang diturunkan oleh Allah. Kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada umat manusia agar manusia menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah, pribadi-pribadi yang mulia, karena kemuliaan itu ada pada ketakwaan yang paling mulia di antara kalian, Allah sebutkan yang paling takwa, yang paling berkualitas, iman, dan takwanya. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, yakinkan ilmu yang kita dapat mampu menambah satu keyakinan yang lebih tentang kebenaran yang disampaikan oleh Al-Qur'an, hingga hidup kita selalu mengikuti petunjuk Al-Qur'an, mengikuti arahan-arahan arahan Allah dan Rasulullah, sehingga pada akhirnya kita konsisten berada di jalan. kehati-hatian jalan orang-orang yang bertekwa jalan yang mendapatkan akhirnya keriduan Allah Subhanahu wa taala Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Tadi dalam qadimah sudah disampaikan dalam surat Al-Hajj ayat ayat 54 Allah menyerukan hendaklah orang-orang yang diberi ilmu dia semakin yakin tidak ada keraguan meyakini bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang datang dari Allah diberikan kepada Muhammad untuk jadi petunjuk kita ayat ini disampaikan karena Allah tahu bahwa setelah turun Al-Quran akan muncul orang-orang yang meragukan Quran akan muncul orang-orang yang kurang yakin dengan Quran Apalagi di akhir zaman, kadangkala kita dibentur-benturkan dengan Quran, karena kepentingan-kepentingan di luar kepentingan Al Quran. Kita tidak merasa aneh, karena Allah Subhanahu Wa Taala 14 abad lebih yang silam sudah menyampaikan Rasulullah menyampaikan sebagaimana dikutip dalam hadis Khudayfah ibn al-Yaman Kutepah pernah bertanya kepada Rasul Apakah nanti akan ada satu fase kehidupan di mana ada kebaikan-kebaikan setelah muncul keburukan-keburukan. Nabi mengatakan ada. Tetapi Nabi menambahkan lebih Kebaikan yang ada saat itu remang-remang. Dahkan ada asap, ada kabut. Sehingga keadaan saat itu umat dibikin bingung. Umat sulit membedakan mana hak dan mana batil. Umat susah membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kudaibah bertanya kepada Rasulullah. Wa ma dakhonuh. Apa itu bentuk keremang-remangannya ya Rasulullah? Kabutnya seperti apa? Isyarat apa itu kabut? Apa bentuknya? Sehingga orang dibikin remang. Orang dibikin ragu-ragu dengan persoalan yang dia dihadapi. Nabi mengatakan, Qawmun yahduna bikhari hadyin. Akan muncul nanti pemimpin. Yang mengarahkan kaumnya, tetapi tidak lagi menggunakan petunjuk-petunjuk yang jadi undang-undang bagi umat Islam. Sudah dihindari sejauh-jauhnya, dia ajak orang memimpin satu kelompok, hanya menginginkan memberikan satu kampanye kepentingan-kepentingan pribadinya. Dia benturkan petunjuk aturan. Mungkin jalan satu negara, bisa kita kiaskan akan muncul satu pemimpin yang mencoret-coret perundang-undangan, yang mengacaukan perundang-undangan, yang mengganggu dasar-dasar untuk dijadikan aturan dalam menjalankan demokrasi. Akan muncul kata Nabi, dan hari ini nampaknya sudah mulai. Ada orang-orang yang berkeinginan langgeng dalam kekuasaan. Dia mencoba mengediri nilai-nilai undang-undang, hukum dijadikan alat untuk kepentingan kekuasaan. Nabi 14 abad dari silam sudah sampaikan ini dan hari ini kita saksikan. Disinilah kita perlu hati-hati, kita perlu kekuatan iman. Yang selamat dalam kondisi semacam itu hanya orang yang imannya kuat. Makanya Nabi mengatakan Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min muminid dha'if. Orang mukmin yang kuat kata Rasul itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Kuat di sini bukan persoalan fisik tapi persoalan keimanan, keyakinan kepada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lemah imannya, semakin terombang-ambing, semakin rendah kualitas ilmu dan imannya, semakin tidak punya pendirian, semakin mudah diombang-ambingkan keadaan yang ada di depannya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan Yusiku Kata Nabi, "Nyaris terjadi, artinya bisa terjadi dengan mudah, dengan bahasa isyarat. Nyaris terjadi, orang-orang Islam dijadikan bancakan, tidak punya harga diri, direndahkan oleh orang-orang di luar Islam, dicabik, dirobek." Seperti hanya orang yang lapar memperebutkan hidangan di atas meja makan. Nabi katakan demikian. Kemudian sahabat bertanya, apakah jumlah kita sedikit ya Rasul saat itu? Nabi mengatakan, nah, bal antum Tidak justru jumlah kalian saat itu banyak. Tapi Nabi mengatakan, "Sayang banyakmu itu, seperti banyaknya buih di lautan. Menang banyak tapi kropos, tidak punya kualitas iman, tidak punya kualitas ilmu pengetahuan tentang agamanya. Desibuk cari dunia, desibuk terus yang dikejar-kejar dunia, padahal dunia tidak lama, dan pada akhirnya dia tinggalkan yang dia cari." kadang kadang belum didapat yang dicari sudah meninggalkan dunia ini. Jangan lupa tentang iman. Lemah imannya padahal kematian selalu menuntut bagaimana kualitas iman kita. Alaiha nahya wa alaiha Wa alaiha bihadu insyaallah taala dan aminin. Di atas iman kita hidup. Di atas iman kita mati. Di atas iman, di atas kekuat, kekuatan iman. Kita dibangkitkan nanti pada hari pembangkitan. Selalu kita butuhkan lekatnya iman Islam kita, tapi kadangkala -kadang banyak akhir-akhir ini yang digambarkan Nabi nyaris terjadi. Sekarang sudah terjadi. Mereka sudah tidak punya harga diri, imannya rendah, ilmunya kurang bermanfaat, keyakinan kepada petunjuk Allah rendah didatangkan dari kerendahan iman yang dimiliki. Hingga pada akhirnya Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa hormat musuh-musuh umat Islam. Mati sekarang sudah tidak punya wibawa, tidak punya muruah. Karena mereka musuh-musuhnya dicabut. Hormatnya sudah tidak ada lagi. Dan Allah setelah mencabut dari hati orang-orang yang menjadi musuh kita tentang takdimnya, hormatnya jika ya kita sudah tidak lagi berwibawa yang paling miris lagi Allah menanamkan penyakit wahan pada setiap diri umat Islam saat itu Rasulullah ditanya wa mal wahan ya Rasulullah apa itu wahan ya Rasul Nabi mengatakan khubud dunya wa maut cinta dunia dia lupa bahkan takut dengan mati. Dia cari dunia, dunia, dunia. Dia lupa mempersiapkan kematian. Padahal kematian adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak tahu kapan waktunya mati. Kita sedang menghitung hari. Bahkan mungkin menit. Atau mungkin juga detik kita nggak tahu. Yang pada akhirnya kita akan mati meninggalkan dunia ini. Maka melalui mimbar yang singkat ini. Khotib ingin mengajak Mari kuatkan iman Mari kuatkan Islam kita Selama kita masih ada kesempatan untuk mengukir sejarah peradaban hidup di muka bumi yang nanti akan dibaca dan ditonton oleh anak cucu kita. Berikan nilai-nilai yang baik, contoh dan tulisan goresan-goresan yang membanggakan bagi anak cucunya. Iman kita jadikan iman yang sangat berkualitas. Menghadapi persoalan apapun, tidak boleh meninggalkan iman. Semua harus menggunakan kacamata iman. Apapun masalahnya, khotib berkali-kali di mimbar ini menyampaikan. Mengurus persoalan pribadi, jangan lupa pakai kacamata iman. Pakai kacamata Islam. Itu identitas yang nggak boleh lepas dari diri kita karena itu pesan Allah jangan sampai mati tidak bawa iman Islam artinya harus melekat terus Nabi juga mengatakan hati-hati gigit -hati, dengan gerahamu kuat-kuat beriman bertakwa jangan main-main jangan pura-pura dengan kesungguhan beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah pesan dari Allah Sehingga persoalan pribadi kita baca, kita lihat dengan kacamata iman dan Islam. Karena itu identitas yang harus kita pegang. Mengurus rumah tangga, kita gunakan kacamata iman Islam. Hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk berpolitik. Gunakan iman, gunakan Islam. Khotib hanya ingin mengingatkan diri khotib sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para jamaah. Sebentar lagi kita akan menoreh sejarah kepemimpinan bangsa kita pada 14 Februari 2024. Siapkan kekuatan iman agar kita bisa menoreh dengan tinta yang baik, tulisan yang baik, sejarah yang bisa dibanggakan. Jangan sampai iman kita dijual Siapapun Apakah kita orang yang disebut kiai Ulama Kabaib Jangan sampai iman dijual Karena di musim pemilu Para pembeli-pembeli iman Sudah mulai gentayangan Penukar-penukar iman Sudah mulai gentayangan Bahkan tidak sedikit memaksa Ingin merampas keyakinan kita Iman kita Untuk dijual kepada mereka Ini yang harus kita catat Hidup ini nggak lama, saudara. Jangan sampai nanti di akhirat kita ditanya oleh Allah, kemudian kita sudah tidak bisa menjawab pertanggungjawaban itu. Semua kita akan menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah memilih akan ada resiko. Bukan hanya di dunia, tapi yang terpenting resiko di akhirat kelak. Di dunia lima tahun, di akhirat lebih lama lagi. Maka mari kekuatan iman kita Kita siapkan Agar nanti kita bisa memilih calon pemimpin kita Apakah di legislatif Apakah itu di kepresidenan presiden Kita bisa memilih Pemimpin yang sesuai dengan kacamata iman dan Islam Yang pada akhirnya mendapatkan keriduan Allah Dan disitulah kita berada dalam jalan orang-orang yang bertakwa Karena materi kita hari ini adalah mengikuti jalan orang-orang yang bertakwa Jalan orang terkadang jalan di mana didasari atas tuntunan iman dan Islam. Mudah-mudahan khutbah ini menjadi pengingat kita semua, terutama khutib yang menyampaikan. Mari kita sama-sama memperkokoh kualitas iman dan ilmu kita, sehingga kita berada dalam keyakinan kepada petunjuk Allah, kita berada dalam suasana keriduan Allah Subhanallah, kita harus bersungguh-sungguh. Kalau tidak bersungguh-sungguh, nanti Allah tidak memberikan jalan. Kalau bersungguh-sungguh kita melakukan keimanan dan keislaman, nanti Allah akan memberikan jalan kepada kita, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil manan. Wa biqoulihi hadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafiy khusrin illa إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما امر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله ولازم الصلاه على خير خلقه. Inna Allah wa malaikatuhu yusallu na al-Nabi, ya ayuhaladin amanu, salu alaihi wa sallimu tasylima. Allahumma salli ala syyidina Muhammad wa ala alaihi wa ashabhi ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum ihsan ilaiyumiddin wa alainamahum bi rahmatika ya arham al-Rahman. Allahumma kibril al-muminin wal-muminat, wal-Muslimin wal-Muslimat. al ahya minhum wal amwat innaka qaribu mujibu da'wat da ya qadi al hajat allahumma aizal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da ad-din allahumma ansur ikhwana nabi palestin allahumma ansur ikhwana nabi palestin Allahumma ansur ikhwana nabi Palestine. Rabbana atina bid dunya hasanah. Wa bil akhirati hasanah. Wa kina agaban nar. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله لعلكم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله الصلاه الله أكبر الله أكبر <applause>